Ya, talang air dari cabang atau venue cabang olahraga menembak indoor mendadak ambruk. Ini saat pertandingan sedang berlangsung. Ya, pertandingan yang berlangsung di Rindam Air Mata IE ini pun terpaksa dihentikan. Insiden yang mengejutkan ini terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di tengah hujan deras yang melanda sebagian wilayah Aceh. Berdasarkan video yang diperoleh, tampak jelas bahwa rembesan air yang semakin membesar dari plafon bangunan hingga akhirnya ambruk, pemirsa. Nah, para atlet dan official yang sedang bertanding ini sontak berhamburan keluar ruangan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan diduga ambruknya talang air dari ruangan menembak disebabkan oleh derasnya hujan. Hujan yang terus-menerus melebihi daya tampung struktur bangunan sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Dan akibat kejadian ini, pihak panitia penyelenggara terpaksa menunda pertandingan menembak hingga waktu yang belum ditentukan. Ya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.